Audio Jungle. Audio Jungle.
Bola di sebelah sisi kanan Muhammad Triandi menambah keunggulan Qatar menjadi 5-1. Situasi yang sulit ketika para pemain kita tidak banyak atau mampu mengantisipasi bola-bola crossing. Ya, mudah-mudahan masih ada rasa kepercayaan diri dari para pemain Indonesia untuk bisa berbuat sesuatu. Siapa yang diberikan oleh Indra diputus langsung tadi oleh Abdullah Alisai. Masih langsung ke depan pada Abdul Rashid. Dan gol dari Abdul Rashid Umaro. Selain umpan terobosan yang baik, penjaga gawang Riyandi pun tidak terlalu berani untuk memutuskan keluar lebih cepat, Bung Supri. Iya, di situ timing ya. Di situ timing, di situ keberanian. Terlepas dari Waduh Totvere berusaha mengirimkan umpannya, peluang yang sangat baik buat Indonesia tentu saja. Rivaldo Totvere lakukan sudah sangat berbahaya dan gol! Rivaldo Totvere mencetak gol dengan sangat-sangat cantik tadi untuk mengubah skor menjadi 6-2, sedikit memperkecil ketertinggalan Indonesia dari Qatar, Bung Supri. Iya, kita lihat bagaimana blessing yang dilakukan oleh Rivaldo Totvere. Sadil Ramdhani, gagal Sadil Ramdhani, Abdul Alisai. Salah kembali para pemain Indonesia. Abdul Rashid dan alhamdulillah berhasil dikuasai, hampir saja. Alhamdulillah berhasil dikuasai oleh Muhammad Triandi. Gagal dari kini Rivaldo. Maksudnya Asnawi, Rivaldo. Asnawi lagi, Rivaldo, masih Rivaldo. Pelanggaran, jelas pelanggaran. Sekitar 20 meter
gawang Salah Zakaria Hasan. Sadi Ramdhani lakukan dan Sadil dan gol 6-3 Indonesia sedikit memperkecil ketinggalan menjadi 3-6. Sebuah gol yang sangat sangat berharga, penting Bung Supri, iya, untuk berlaga atau berjuang di kejuaraan ini, Bung Supri. Iya, kembali lagi bahwa set piece, bola-bola mati harus mereka maksimalkan. Todd Ferre sudah melakukannya. Ini yang mereka harus manfaatkan dengan baik dengan ketertinggalan 6-3, Bung Ahai. Kembali kini dari tengah, Witan Sulaiman kembali ke belakang kepada Sahrian Abimanyu. Cantik sekali Firza, ada Witan, masih Witan. Ke tengah ada Rivaldo, masih Rivaldo. Perihasan Rivaldo, masih Rivaldo. Rivaldo di kotak penalti, Rivaldo. Dan bagaimana kualitas skill dari Rivaldo meliuk-liuk kemudian sekali melewati pemain belakang dari Qatar dan dia melakukan shooting dengan begitu akurat, begitu keras, memasukkan bola di posisi tiang jauh dari penjaga gawang Qatar. Muhammad Lutfi Kamal Baharsa di detik-detik terakhir yang sangat luar biasa, momen-momen yang sangat menegangkan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya ada official Qatar yang terlalu jauh, saya pikir. Jauh dari luar area bench-nya. Itu satu cuma peringatan dari wasit. Dan pemancing untuk pertandingan dibuktikan oleh pelatih dari Portugal, Pinheiro. Kita tunggu pemirsa. Muhammad Lutfi Kamal lakukan sudutnya. Tadi serangan balik dari Qatar sangat berbahaya. Berusaha dikejar Abdul Rashid. Masih kira Abdul Rashid. Berusaha kembali oleh Bisa Adika. Cantik sekali Bisa. Bisa luar biasa. Satu bola ke depan. Arahkan langsung. Yang terjadi. Oh, wasit. Tindakan dari Thailand telah meniup-niup panjang. Berakhir sudah pertarungan. Pertandingan permainan yang luar biasa. Dari anak-anak Indonesia menghadapi Qatar. Meskipun kalah 6-5 dari Qatar. Tapi anak-anak Garuda telah menunjukkan semangat dan pertandingan yang sangat-sangat luar biasa.